أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kembali bersama-sama kita panjatkan puji syukur kita kehadiratnya Allah Subhanahu wa taala, serta salawat dan salam pula semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian daripada itu kita sambung pengajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Sama qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumihi fid dharain amin. Kemudian daripada itu, maka engkau berniat i'tikaf. Demikian niatnya, nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Artinya, sahjaku bahwa aku i'tikaf di dalam masjid ini karena Allah Ta'ala. Kemudian di ketika adab-adab kita masuk ke dalam masjid, setelah kita dianjurkan sembahyang tahiyatul masjid. Jangan kada ingat ujar sidin kita berniat i'tikaf. Inggih, yang mana niat tersebut menjadi penyempurna atau menjadi sah padanya ketika kita beretikaf di masjid atau berada di masjid yang jadi pahala. Di masjid cuma kalau nya kada berniat etikaf kada jadi pahala. Jadi kalau nya di masjid kita niat etikaf selama dalam masjid tersebut, kita mendapat pahala. Seandainya walaupun kita kada mengatik tasbih, sekalipun kita kada sembahyang, sekalipun kita kada baca zikir, cuma di dalam masjid dan berniat i'tikaf, itu menjadi terus-menerus mendapat pahala. Jadi niat tersebut adalah syarat sahnya gawian i'tikaf tadi. Nah, macam itu. Nah, lalu di antara niatnya apa? Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Bisa kalanya kita belum hafal lapasnya, artinya aja sahjaku bahwa aku i'tikaf di dalam masjid ini karena Allah Ta'ala. Nah, sahjaku i'tikaf di dalam ini masjid sunat karena Allah Ta'ala. Nah, macam itu. Di antara fadilahnya kita i'tikaf di masjid karena sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man i'takafa imanan wa ihtisaban ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbih. Artinya barang siapa i'tikaf ia di dalam masjid padahal ia percaya akan Allah Ta'ala, lagi karena Allah Ta'ala niscaya diampuni baginya oleh Allah Ta'ala akan yang terdahulu daripada segala dosa-dosanya. Nah, okay. Jadi di antara fadilahnya kita ketika kita beretikaf, ujar Nabi bahwasanya di ketika orang beretikaf dalam masjid, yang niat di hatinya beretikaf tadi memang karena Allah Ta'ala dan memang percaya kepada Allah Ta'ala, maka diampuni baginya segala dosanya yang telah terdahulu. Nah, jadi dosa diampuni, pahala banyak dapat daripada apa beretikaf tadi. Cuma tadi apa? Memang orang nang beretika percaya akan Allah dan memang karena Allah. Umum tiap-tiap ibadah itu akan nilainya besar, nilainya ganal, nilainya banyak dari Allah apabila
niatnya bagus. Jadi bila mana niatnya bagus, ikhlas karena Allah Ta'ala, itu menjadikan penilaian daripada pemberian Allah. Jadi yang bujur-bujur niatnya dasar ikhlas, ganal jaya pahalanya. Nah, jadi tergantung di antara niat tadi. Nah, nggih. Kalau niatnya misalnya kita beribadah bercampur-campur, kada genal juga ya pahalanya, dan bahkan bisa kada berpahala. Kenapa tadi? Karena bercampur. Nah, jadi memang kita dianjurkan, nggih, kewajiban kita ikhlas karena Allah Ta'ala. Nah, kemudian tambahan lagi bahwasanya beretikap tadi sekalipun kita beretikap tadi napa kada hendak beribadah, nah, itu misalnya lah. Ya di kitab itu contohnya napa mundar mandir dalam masjid misal bebulik tetap aja juga sunat niat etikap. Nah, ya, supaya dapat pahala biar satu mata, ya, artinya kada nang sarana harus lawas bang, biar satu mata be etikap jua lah tetap bagus be etikap. Nah, artinya napa jadi haja niat etikap, jadi haja kita hendak mendapat pahala biar satu mata. Nah, macam itu. Nah, ya. Nah, terus. Dan lagi sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man i'taqafa ashran fi ramadhan kana ka hajjataini wa umrataini. Artinya barang siapa i'tikaf 10 hari siang dan malamnya di dalam bulan Ramadhan, niscaya adalah ia seperti mengerjakan 2 haji dan 2 umrah. Nah, ini ada lagi amalan. Amalannya beretikaf di masjid berapa hari? 10 hari. Apabila di bulan Ramadan, kalau di kitab sini umum aja, hendak pertamakah, pertengahan kah, hendak akhirkah? Cuma yang paling banyak diamalkan orang-orang bahari napa 10 akhir Ramadan. Kenapa jadi 10 akhir Ramadan yang dicari orang bahari digawi? Padahal umum aja, karena maunting Lailatul Qadar. Mana Lailatul Qadar? Mana pahala beitikaf? Kan pahala beitikaf sudah ganal, ditambah pulang Lailatul Qadar, makinnya yang ganal. Nah, macam itu. Jadi banyak orang-orang bahari, inggih guru-guru kita itu napa mengamalkannya 10 akhir Ramadan. Inggih, napa tadi? Di antaranya memang karena 10 akhir Ramadan itu malam Lailatul Qadar. Nah, jadi diamalkan 10 hari beitikaf siang lawan malam. Nah, ya lah inggih, yang biasanya orang-orang mengamalkan itu membawa makanan gitu lah. Artinya kada mengalihakan masjid tah. Ya lah ingin kan sahur, buka biasanya buka di masjid aja. Nah, ingin biasanya ada masjid nama mengizinkan gitu lah. Nah, ingin mengizinkan orang bermalaman siang malam beitikaf. Ya lah artinya bahasanya guring, makan guring di masjid kata. Nah, ya lah ingin di masjid. Nah, itu memang kayak di Martapura tah. Bila mana akhir 10 Ramadan banyak orang bermalaman di masjid siang malam tu kada berpulikan. Nah, inggih lakian binian tu. Nah, cuma mencatatan mun binian inggih ditambah lagi dengan syarat izin suami mun ada lelaki. Mun ada lakinya. Ya lah inggih amunnya kadada paling kada tahu anak cucunya. Nah, kayak itu pula. Ya lah izinnya tah. Nah, inggih jangan kada nang sunat digawi, nang wajib ditinggalkan. Ya lah inggih hendak mencari pahala haji 2 kali, umrah 2 kali, beitikaf di masjid, laki lah barang makasian 10 hari parae. Parae bemasak kaitana lah parae makan sebagian sarannya sarana banyak parae. Nah, inggih napa mangarasi gawian sunat nang wajib ditinggalkan bakti lawan laki maurusi laki di rumah. Itu salah ngarannya. Lah, inggih bisa tahutang itu bisa takur ana pahala sunat dapat apa dosa nang wajib ditinggalkan banyak takur ngarannya. Ya leh, nah inggih. Dan kada hasil jua sunat. Inggih kada hasil jua sunat. Amun ditinggalkan nang wajib. Nah, ya leh inggih kaya orang juga inggih basidakah rajinan hutang kada nak dibayari misal tah hutang wajib basidakah sunat ini artinya hutang nang lain cicilan artinya lain bulanannya belum
ya le engge kawah jeung bayari cuma dicicilna re ini nang kada handak membayari. Ya ya lainnya ada nang kada bayari wae ini bahutangnya bilang masyaallah. Ya le engge memaksa bayar ditanggih masyaallah. Ditagihnya nah ngalih bener ya lah. Nah engge kan banyak wae ini engge maka nang ngaran hutang itu satu perkara nang sampai ke akhirat. Sampai ke akhirat tuh menyakawa kita mati tuh jangan meninggal hutang. Ya lingin seandainya juga tuh paling kada kita bawa siat ada menyambung-nyambung akan apa gerang karena hutang ini sampai ke akhirat kena ditagih. Nah, ya kalau nang kalau bang jang mau mati para ya sudah kayak itu nah kada sampai ke akhirat lah. Nah engge. Nah jadi kembali, jadi ada perkara sunat hukumnya lah. Tapi jangan sampai kita meninggalkan nang wajib. Nah ya lah ingin nang kaya kita misalnya nah nang rami kita ya lah ingin ziarah-ziarahan sebagainya cuma sembahyang dijaga ya lah ziarah hukumnya sunat sembahyang hukumnya wajib. Nah ya lah ingin ziarah di gawi sembahyang parai sama yang bohong juga. Nah jauh pahala bisa dapat dosa sarannya. Nah ya lah ingin sama tak jadi kita jaga lah. Nah ingin jadi punya bibinian ada besian laki izin dulu. Nah ya lah ingin izin dulu. Amin sebagai laki bang ya pak. Amin sebagai laki hendaknya sama. Bahasa kitanya mun kita nih kada banyak ibadah aja barang manolong bini ba ibadah barang kan kaya itu. Ya iyalah engge lahir mun kita pa ibadah aja kada umanya aku haja gen ba ibadah ikam cukup di rumah aja insyaallah banyak aja pahalanya habis aja cuma lakinya ba ibadah. Nah iyalah engge kaya misalnya ikam umanya kada usah tapi banyak keluar rumah kasih tu kamari ke majelis aku haja malajari. Nah silahkan. Ya Allah, ini silahkan kalau jadi masalah itu kenapa garang? Karena kewajiban laki, pang bujur. Nah lain, kena laki, jadi laki aku ini mau usahakan aja nah. Ini walaupun seandainya nilainya ibadah juga, bahwa usaha ibadah juga nilainya kenapa garang? Memberi makan anak bini kan wajib ibadah juga. Cuma pintangan malajari kata kawa, aja ikam ku izini benar, kemana kau untuk ilmu? Ah, ya lagi kena kumudali pula. Nah, laki itu nang jaka bahas kitanya laki nang adil, nang paham. Ya Allah, itu paham ngarannya. Ingih duit dibari, ya Allah ingih. Kayaknya mau membulikan di pengajian, sini ke pasar lah, nukar baju pulang makinnya. Nah, ya lagi makanya bini ini kadang-kadang ungkusnya banyak. Ini ada pasar di pengajian tuh, ada dagangan di pengajian tuh. Ya Allah, kada apa-apa ya, kada ibadah juga. Nah, ya lah ini apalagi kita menolong orang menuntut ilmu makinnya kan niatnya kayak itu bang. Ya lah ini karena orang nang menuntut ilmu itu sebenarnya tamunya Allah. Nah berarti kita kan menolong tamu-tamunya Allah. Nah, ya lah ini menolong artinya beri duit, ya lah beri makan nih. Ingin apa menolong menyiapkannya itu kada sebagai bahasa gitunya karena maras nare kada memaraskan marga napa karena menolong tamunya Allah kan orang menuntut ilmu tuh napa agar mengingat Allah berarti tamunya Allah. Nah di situ bang supaya kita sama-sama lah mendukung dalam kebaikan. Nah laki lawan bini, bini lawan laki, ya leh guru lawan murid, murid lawan guru sama mendukung. Nah inggih. Nah demikian lah. Nah kembali. Nah jadi apa tadi ada kelebihan daripada i'tikaf bahwasanya apabila kita amalkan 10 hari di bulan Ramadan siang dan malam kada bebulikan oleh ya ada jemaah kawisi-wisi artinya toh itu kan jadi hitungan itu cuma kada bulik ke rumah tah. Nah inggih di masjid ya Allah nah inggih itu memang ada amaliyahnya. Nah inggih. Dan baca olehmu doa yang dibacakan dia oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian daripada dua rakaat sunat subuh. Nah sudah habis tinggal situ. Nah tadi kenapa tadi kita diada dianjurkan sembahyang sunat subuh. Nah semalam sudahlah sunat subuh. Nah kemudian ambil sembahyang sunat subuh kan kita hanya ke masjid tadi. Nah ke masjid sudah kemudian kita sudah kenapa tadi membahas tentang masuknya sudah. Nah kemudian disuruh sembahyang sunat masjid atau sembahyang sunat subuh kan semalam. Nah ambah itu bang kenapa kita ada doa imbas sembahyang sunat subuh ada doanya lah. Nah yang khusus bagi Nabi itu ada menggawi. Nah kita baca lah dipanjang doanya. Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika tuhdi biha qalbi wa tazma'u biha syamli wa talumu biha sya'
وتعلم بها شعري وترد بها ألفتي وتصلح بها ديني وتحفظ بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتبيت بها وجهي وتلهمني بها رشدي وتقضي لي بها حاجتي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم إني أسألك إيمانا خالصا يبشر قلبي وأسألك يقينا صادقا حتى أعمل أنه لا يصيبني إلا ما قدمته علي والرضا بما قسمته لي. اللهم إني أسألك إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده ويقين ليس بعده كفر وأسألك رحمة أنال بها تشرف كرامته كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك صبرا عند القضاء والفوز عند اللقاء ومنزل الشهداء وعيش سعداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء. اللهم أنزل بك حاجتي وإن ضعف رأيي وقصر عملي وافتقرت إلى رحمتك فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور كما تجبر بين سجبين البحور أن تجبرني أن تجبرني من عذاب السعير ومن فتنة القبور ومن دعوة الصبور. اللهم وما ضعف عنه رأيي وقصر عنه عملي ولن تبلغ نيتي وأمنيتي من خير وعدت أحدا من عبادك أو خير أنت معطيه أحدا من خلقك فإني أرغب إليك في أسألك إياه يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين حربا لأعدائك سلما لأوليائك تحب بحبك الناس ونعيد بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إذا الجبل الشديد والأمر الرشيد أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود وراقي السجود والموفين لك بالعهود إنك رحيم ودود وأنت تفعل ما تريد. سبحان من اتصف بالعز وقلب سبحانه وتعالى الذي لبس المجد وتكرم به. سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان ذي الفضل والنعم سبحان ذي القدرة والكرم. سبحان الذي أعطاه كل شيء بعلمه. اللهم اجعل لي نورا في قلبي ونورا في قبري ونورا في سمعي ونورا في بصري ونورا في شعري ونورا في بشري ونورا في الحماء ونورا في دمي ونورا في عظامي ونورا من بين يدي وسورا من خلفي ونورا عن يميني ونورا عن شمالي ونورا من فوقي ونورا من تحتي. اللهم زدني نورا وعطني نورا وعظمني نورا واجعلني نورا برحمتك يا أرحم الراحمين. نيتو أدى دعاء yang khusus bagi Nabi apa yang khusus yang dibaca oleh Nabi ketika selesai sembahyang sunat subuh tadi. Nah ada panjang itulah. Nah maka apabila selesai engkau daripada segala doa itu, maka jangan meskul engkau melainkan dengan zikir dan tasbih dan membaca Quran hingga engkau kerjakan akan sembahyang fardu. Nah, jadi karena ada memang disuruh zikir-zikir, tasbih-tasbih atau bacaan-bacaan yang mana disuruhnya antara sembahyang sunat subuh dan sembahyang fardu subuh. Nah, kalau kita nang ada nih ya hayya qayyum lah. Nah, ini kalau nang di lain kayak di daerah Martapura tuh lain pulang ada juga segala tasbih dan sebagainya. Nah, ini sama aja yang penting ada diisi. Nah, ini cuma kalau ada pertanyaan boleh aja lah langsung sembahyang subuh pada bait tuan boleh aja juga. Nah, cuma kan ini sunat, sunatnya. Seandainya toh kita hauran leh, hauran ajan orang langsung bersubuh. Itu nah lah atau ambas sembahyang sunat subuh dua rakaat langsung aja bersubuh pulang barangkat. Ya lah boleh aja juga. Nah, ini kada apa-apa. Kalang bahasa kitanya menghadang kamat dilanggar loh bersubuh. Kada. Nah, boleh ha? Boleh aja. Nah, ingin baca tasbih Quran hingga engkau kerjakan akan sembahyang fardu. Maka apabila engkau dengarkan bang muazin di dalam pertengahan nih pulang ini diulang-ulang dari awal. Jikalau kita mendengar suara orang-orang muazin dalam pertengahan yang demikian itu, maka engkau putus sekalian bacaanmu itu dan jawab olehmu. Nah, ini seandainya kita menghadang-hadang
orang bersubuh. Ya lah ingin ini otomatis kisahnya kan semalam belum subuh sudah masuk masjid sudah kisahnya kan kaita. Nah ingin. Nah sekalinya kita bacaan dan sebagainya lah ingin. Lalu ada terdengar orang azan. Nah maka jasin apa putus sekalian bacaan itu bacaanmu itu dan jawab olehmu. Jadi itu adabnya. Nah ini kenapa garang ketika orang azan kita harus berdiam, untung berdiam. Jaka ibaratnya tuh gawian tuh ampih udah begawian, aina dahulu. Kenapa garang? Karena orang azan itu ganal pahalanya. Kita pun yang mendengar disunatakan menjawab dua. Nah kaitah lah. Inggi. Lalu karena gawian menjawab orang azan, mendangani orang mendengari orang azan itu lebih ganal pahalanya dari gawian ibadah yang lain. Contoh misalnya baca Quran, rahat baca Quran, ada azan orang aja dulu satu dulu, bermandak dulu. Rahatnya baca tasbih, rahatnya berzikir, ada orang azan aja dulu, ampih dulu. Nah macam itu kan nang kawaji kita maatur nih. Nah ya lah kalau jadi aktor. Nah bagaimana kenapa kan karena nang demikian kita menjawab orang azan itu ganal pahalanya daripada gawian ibadah nang tadi. Nah ya lah ingin makanya kita lajen hanya datang ke masjid pas orang azan kain adalah semuanya sunat dengari dulu orang azan. Inggi lagi duduk jangan dulu. Inggi belum sembah yang terakhir masjid. Inggi, nah apalagi dengar ya dulu beranai. Nah inggi atau kita rahatnya misalnya kayak di masjid terajin kalo ya rahatnya kita baca tasbih, baca amalan dan sebagainya, baca salawat dan sebagainya. Ajan orang lapas dulu. Ya leh lah, lapas dulu. Apalagi orang mahor bah makinnya. Ya leh inggi orang mahor bah, ampi udah gawian yang lain-lain tuh. Napa kita tugas mendengar orang mahor bah? Nah ya lah, jangan ya, kayaknya orang mahutbah masih aja ketika di tasbih. Nah itu ngaranya apa? Tak tinggalkan tadi nang bagus luar biasa mendengar khutbah. Ya lah ingin manggawi nang apa nang sunat biasa aja kan macam itu. Nah ingin. Jadi kita kadang-kadang tuh salah apa? Salah gawian. Pertama kada tahu. Itu aja marganya kada tahu ya lah ingin karena kada tahu lalu tak salah wajar. Namun sudah tahu tak salah itu kurang ajar. Ya lah ingin kan orang ajar. Ya lah ingin kita bacaan aja disuruh basunyi apalagi men bepandir biasa orang ajar makinnya. Kan enggak itu. Kan kita baca tasbih, kita baca Quran, ada orang azan, ampih dulu pandir. Ampih dulu baca Quran, kaina pulang disambung. Apaan lagi mun pandir biasa? Nah, ya leh. Nah, inggi ini nang ujar apa? Di antaranya di antara orang nang pacangan matinya soal khatimah, ya leh kenapa ketika orang azan inya sibuk bepandir masalah dunia. Nah itu mati pacangan soal khatimah. Kenapa garang jika kita perhatikan karena orang azan itu panggilan Allah bukan panggilan kaum lain. Panggilan Allah sabujurannya ta. Nah lalu kita ini kada memperhatikan jauh mendengari jauh menjawab malahan kada tahu-tahu malahan kita gabung dengan panggilan kita. Oh ini hebat banget ini melawannya. Nah ini jihad benar adabnya pantas saja mewarisi soal khatimah. Nah na'udzubillah leh. Nah inggih na'udzubillah ta. Nah inggih nang nyata dulu inggih pertama saurang kada kau menjawab aja karena bepandir nang kedua mengganggu orang nang lain. Nah ya itu dulu nyata. Nah kembali. Nah jadi apa ada adab kita. Nah inggih di antaranya apa putuslah sekalian bacaan itu di dalam ketika kita dan jawab olehmu akan muadzin tersebut. Lah nah kita tugas kita menjawabnya. Nah inggih. Dan Nabi man qala misla ma qala hadza yaqinan dakhala al-jannah. Barang siapa membaca seumpama nang muadzin baca atau menjawab tadi seumpama nang muadzin membaca. Kan kayak itu jawabannya rajin Allahu Akbar Allahu Akbar. Kita menjawab Allahu Akbar Allahu Akbar juga dan seterusnya hadza yaqinan dakhala al-jannah. Jadi Nabi napa orang nang menjawab akan seruan orang azan hadza yakinan secara yakin dakhala jannah masuk ke dalam surga. Pas haja berarti amunnya jauh menjawab malahan
pandir masalah dunia, soal khatimah pas saja berarti lawanannya. Nah, ya Allah enak engge. Jadi apa kita bukan sekadar panggilan biasa aja tah. Nah, ya Allah engge, kita hormati, kita muliakan dan kita disuruh menjawab, ya Allah engge. Nang kayak orang bahari jua, engge pas orang ajan nang barabah, nang garing di rumah didentukakan dahulu lah. Inggih TV dimatiin dulu ya le baratan eta. Kenapa gerang itu adabnya macam itu. Nah, nela inggih kenapa gerang ini panggilan daripada Allah. Nah, inggih. Ya orang bahari le anak buring dibangunakan dulu. Ama sanja magrib orang ajian jarhan. Ya le inggih masyaallah orang bahari luar biasa hebat ya le adabnya luar biasa. Nah, sudah. Nah, lalu napa di antara jawabannya? Maka jawab olehmu akan muazin itu, maka bil mengata muazin Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka kata olehmu seperti yang dikata oleh muazin itu, demikianlah pada tiap-tiap kalimat melainkan hai alatain. Maka kata olehmu pada jawab keduanya itu la haula wala quwata illa billah. Artinya sama aja apa yang diucapkan orang muazin kayak itu juga kita menjawabnya. Kacawali hayya 'alas shalah lawan hayyal falah, jawabannya la haula wala quwata illa billah. Maka apabila mengata muadzin as-shalatu khairum minan naum, maka kata olehmu shadaqta wa bararta. Nah, la inggih jarang tak melakukan la ini kenapa kadang karena ketika kaum as-shalatu khairum minan naum hanyar muka mata. Kenapa? Lalu kada tamalkan ang sadaqta wa bararta. Itu benar jawabannya. Ya Allah, amun nang rajin, nang rajin tuan hafal aja. Inggih, tak amalkan aja maksudnya ta. Nah, adapun as-salatu khairu minan naum, jawabannya apa? Sadaqta wa bararta. Karena as-salatu khairu minan naum itu apa dibaca pada ketika subuh. Ya Allah, inggih, as-salatu khairu minan naum. Adakah rajin jar itu? Ada rajin. Lah kalau pengen mendengar ya Allah, inggih jarang mendengar. Inggih, kenapa garang? Karena bangunnya terlambat terus. Nah, ya Allah, ini padahal tiap subuh kau membaca as-salatu khairum minan naum. Inggih nah, nyaman bacaannya lah timbul nyaman terus gurih. Nah, ya Allah, inggih. Amun di urang ada jeung nang as-salatu khairum minan naum. Jadi takajut takapik. Inggih. Aja terus. Maka kata olehmu jawabannya sadaqta wa bararta. Nah, itu kalau artinya sadaqta bujur pian muajinna wa bararta dan ba untung pian muajinna. Nah, inggih kenapa garang jadi kita bujurakan? Karena ujaran kaum, ujaran apa muajin? As-salatu khairun minan naum, apa sembahyang lebih baik daripada tidur. Bujur pian. Kayak katanya. Inggih, disebut bujur. Maka jikalau selesai engkau daripada menjawab muadzin itu, maka baca olehmu Allahumma inni as'aluka inda huduri salatika wa aswati du'aika wa idbari lailika wa ikbali naharika antutia Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wa darja'alika rafi'ah wa asal maqam al-mahmud alladhi wa'adzah ya arhamar rahimin. Inilah doa kemudian daripada bang subuh. Adapun doa yang lain daripada subuh itu, maka yaitu nah di sini berarti belain. Nah, ya lah inggih nang apa balain antara ambah ajan subuh lawan ambah ajan sembahyang nang empat waktu sisanya. Nah, kenang sisanya kayak biasa. Allahumma rabbi hadhihi dawati tammah wassalatil qa'imah hadhi sayyidina Muhammadin asirul fadilah wa darat ali tarfi ahbasul maqamul mablaji wa anta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Nah, macam itu doanya. Nah, cumanya kita nang kayak biasa aja boleh aja. Nah, sudah-sudah lah. Nah, cuma tambahan. Inggih napa? Ujar Nabi, doa di antara dua azan mustajabun. Artinya napa? Doa nang di antara dua azan tuh dikabulkan. Nah, jadi kita banyak-banyak berdoa imbah azan tuh. Nah, inggih kenapa jadi banyak berdoa? Karena doa di sana kabul. Nah, inggih banyak kaya doa teh, cuma kenang banyak guru-guru kita, nang banyak orang-orang alim menggawin apa doanya? Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbi firli wali walidayya. Nah, inggih Rabbi firli wali walidayya. Nah, Rabbi firli walidayya berapa? 5 kali. Karena tuntung 5 kali sambung warhamhuma kama rabbayani saghira. Nah, bisa. Tambah lagi Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah wal ma'afata daima fid din wad dunya wal akhirah. Nah, itu doanya. Kenapa jadi tambah? Tampulu kabul.
Nah, 60 di sana doanya mustajab. Cuman kenapa jadi dua itu kita ambil? Karena itu yang paling banyak diamalkan oleh orang-orang alim, orang-orang soleh. Lah, doanya banyak kan? Nah, cuma kita bagus saja menuruti orang-orang alim memilihkan dua itu. Kenapa jadi doanya Mbah? Inna kala tuhliful mi'ad, Rabbi firli walidayya, Rabbi firli walidayya, Rabbi firli walidayya, 5 kali. Warhamhuma kama rabbayani saghira. Nah, ditutup macam itu. Tambah Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah wal-ma'afata da'ima fi din wa dunya wal-akhirah. Ya, alhamdulillah. Ini lagi. Nah, kan hafal lanjutnya mana kita? Ya, doa ibu apa? Ya, enggak. Sisanya apa? Doa keselamatan dunia akhirat tadi. Nah, jadi pokoknya ditambah doa itu hak. Nah, ini kenapa garang? Karena itu waktu nang mustajab. Doa sesudah Nah, inilah doa kamu daripada Bang Subuh. Nah, ada doa yang lainnya. Kemudian maka apabila engkau dengar akan iqamat, maka kata olehmu seperti yang dikata orang iqamat. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ada manfaat dan barakahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang manfaat dunia akhirat, dan mudah-mudahan kita berataan diberikan taufik hidayah dan istiqamahkan dalam mengamalkannya. Mudah-mudahan pula kita berataan hidup beriman sempurna, mati membawa iman husnul khatimah, dan semoga kita berataan masuk surga bi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin.